Halo bosku, selamat datang di channelnya Apriyadi Bang Jadul. Semoga bosku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Lelangan kali ini dengan item Rp10 seri federal. Masih dengan ejaan lama. Ini Deja Face Bank sebelum adanya Bank Indonesia bosku ya. Dengan skor PMG 64. Uang kuno ini diedarkan tahun 1946. Oke, masih dengan ejaan lama ya bosku ya. 10 gulden membayar kepada pembawa sepoluh rupiah. Agak susah nyebutnya ya, karena masih dengan ejaan lama. Oke, ini tampak belakangnya ada 4 bahasa bosku ya. Ini nomor serinya biasa. Oke, kita lanjut aja ke hasil lelangan. Lelang Waliko 10 Federal Ijo tahun 1946. Skor PMG 64. Open bid 200.000, kelipatannya 100.000. Dari Tamage 600.000, Dona. Dona 700.000, Ginochen 2 juta langsung, Ibnu 2.100.000. Siamsuar 2.200. Siamsuar 2.200. Siap-siap hitung mundur dimulai dari 60 detik dan seterusnya. Detik terakhir Julfian 2.400, Johan 2.300, 2.500 dan tamat. Ya rugi. Sebenarnya kalau 2.300 aja sudah menang ini. Dia tambah lagi 2.500. Item dimenangkan oleh Om Johan 2.500.000. Geblek. Rugi 200.000 ya. Oke. Item ini dimenangkan oleh Om Johan dengan harga 2.500.000 dengan skor PMG 64, itemnya Rp10 ataupun 10 gulden tahun 1946. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menjadi rujukan ataupun referensi buat bosku semua. Salam numismatik.